muter-muter nyari kulineran. Dan pagi ini kita mencari sarapan. Sarapan yang pedes-pedes. Siap, Mas. Aku tak langsung masuk aja. Lah, Bu, Ma, Bu, ini sampean sudah berapa puluh tahun jualannya, Bu? Wah, ada. Saya mungkin sudah 25 tahun ganteng ini, Bu. 25 tahun jenengan. Nggih. Lah ganteng ini, Bu, ibu dari tahun berapa, Bu? Sebelum 65. Sebelum 65, berarti belum ada ini orang-orang ini. Tahu matang dulu. Let's go. Wah, kita ngonten takoyaki. Oh, nah ini sekarang harganya berapa satu porsi? Porsi 6.000 isi 5. 6.000 5 ya. 10.000 isi 7. 10.000 isi 7. Oh, gitu. Oke. Wuh. Tumpah-tumpah. Mantap. Jadi memang perlu trik khusus kayaknya ini ya. Mari makan. Panas pol. Ini karena baru diangkat dari kompor. Habis 60 kilo beras masaknya. Luar biasa. Let's go. Woi, sayurannya ada sawi, ada kobis. Iya. Ini biasanya ngantri-ngantri kayak gitu ya, Pak ya? Iya. Ini belum ramai kayak gini. Ayam goreng. Bumbu tambahan, wis. Bumbu ini lah masa yo kasar kayak gitu yo, nggak sampai lu lembut gitu enggak. Sudah setengah. Ini sudah. No comment lagi. Sudah terbukti sehari 60 kilo beras. Masaknya itu tadi kalau kita lihat depan pas masak bumbunya itu nggak halus, itu nggak dibuat lebih kasar gitu, dan aromanya itu strong banget. Ini mulai dari asinnya, gurihnya itu jangan nampol tenan, bro. Mari makan. Panas-panas kita makan pedas, langsung adus keringat. Let's go. Di situ tadi saya lihat level 1 sampai 50. 1 sampai 50 ya. Itu ukurannya per level apa? Itu pakai sendok takar, Mas. Jadi cabe asli bukan? Cabe asli, tapi jadi, bukan sambal kering gitu bukan. Bukan. Tapi kayak apa? Cair gitu. Oh, kan? Cair. Tapi ya, sudah cair. Dimasak gitu ya. Sudah. Sambalnya nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sambal kok disok yang ngono. Lagi. Telur dadar. Kita mau makan enak ini, Gor. Mantap. Mantap. Mahal lagi mestian. Mas. Halo. Ini ada orangnya enggak sih jualan? Halo. Lagi lah yuk, artis tuh yuk. Pernah kenal nih. Halo Mas B. Mas Isa yuk. Iya Mas B. Ngapain di sini? Aku yang punya. Duh, serius anda? Aku cuma masakin Mas B lo, buka kabel lo. Masak tenang. Masak tenang. Siap loh. Iki ceritanya Mas Isa yang punya warung Eropa ini. Iya, saya yang punya warung Eropa Mas B. Berarti ini menunya kayak pizza,
terus kondok, bukan? Iya toh. Lah kan Eropa toh yo. Bukan. Iya namanya Eropa, tapi menunya malah kayak enek kuiblas. Lah terus apa? Eropa itu sebenarnya kan singkatan Mas B. Apa itu? Eropa itu es karo panganan. Haji Gur iki. Iki buka jam berapa di sini? Ya, kalaupun anak-anak mau gak mau akhirnya tak sekolahin di Magetan. Iya. Jadi aku berangkat dari rumah tuh jam 7:30, anak-anak masuk 7:30. Begitu anak-anak tak masuknya, yaudah aku buka. Lah yang jemput sob? Oh, ini sambal khas nasi tempong itu mentah ya? Mentah. Mm-hmm. Sama spesialnya kita tomatnya. Loh, pakai tomat kayak? Import langsung dari Banyuwangi. Oh iya. Sekarang okay. Udah jarang kita temuin tomat yang gunanya kayak gini ya? Betul. Oh iya. Makan. Tuh lupanya ini. Memang ya, paling nikmat itu kalau makan seperti ini. Pakai tangan, muluk. Ada kulupanya. Makan. Nah sekarang kita mau nyobain itu dimsum si endut, karena sate seafood bakarnya rame kayak gitu. Nanti kalau kita bisa beli, kita beli. Sekarang kita mau nyobain dimsum, let's go. Wih keren pol. Buka jam berapa? Jam 4 sampai jam 11 malam. Luar biasa ya. Ini harganya berapa sih? Oh 1000, 2000, 3000. Oh, murah banget ya. Oke ya teman-teman ya, kita mau ngambil ya. Ini somay. Ini cumi ya? Cumi telur. Kita ambil satu-satu aja. Oke. Oh, ini dimsum apa ini? Ya ini isiannya ayam, cuma beda di toppingnya aja. Oh, beda topping. Ini juga diserol ikan tenggiri, yang ini isi telur puyuh. Oh, telur puyuh. Dua tiga kak, jatuhnya. Jatuhnya campur. Wah, ini nih. Makan. Boys. Enaknya pol ini. Makan. Oke, kali ini aku di Bojonegoro, tepatnya itu di alun-alun Bojonegoro. Di depan Masjid Agung Bojonegoro. Jadi di sini ada yang jualan pentol 89 Marta ya toh. Mas Marta, sudah berapa lama jenengan jualan di sini? Mulai 2010. 2010? Sampai sekarang. Berarti hampir 13 tahun ya? 13 tahun. Oh, bukanya jam berapa, Bro? Bukanya jam 8 sampai jam 10 malam. Ini yang pink isinya apa, Mas Bro? Isinya lombok, Mas. Lombok? Iya. Yeah. Lombok utuh apa lombok asli? Lombok utuh. Utuh. Dipotol jadi dua. Tuh, lho, nanti kalau terus ngono ya? Iya. Lah, kalau yang besar ini? Besar isi daging ayam, 15.000. Wow, kalau... Nah, ini yang pink nih. Pentol warna pink. Kelihatan kan? Ada cabenya utuh. Ini cabai rawit satu biji dipotong jadi dua. Jadi sekarang saya lagi di Ponorogo. Di Ponorogo ini lagi ngonten sesuatu hal yang lagi viralnya itu is lewat batas lah. Jadi ada es coklat cokot namanya. Ini dari Solo, buka di Ponorogo. Seperti teman-teman lihat di belakang, ya toh. Ini orang-orang itu antri ambil es coklat ya. Bro, ya. Ini keren. Ini mungkin salah satu kuliner yang benar-benar lagi viral di Ponorogo sama di Madiun lah. Lepas kesini, gila, kayak gini loh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, rezeki gak kemana. Nah, di sini nih kerennya itu ya, biar dia yang ngomong. Sehari berapa cup keluar? Awal-awal kemarin? Awal-awal kemarin 1.500 lebih cup kita keluarkan. Sehari? Iya, sehari. Kalau sekarang? Sekarang kurang lebih ya 1.000 per hari. Per hari? Ya. 1.000 cup? Iya. Kali 8.000. Ini celupin. Terus dimakan.
Jadi sekarang saya berada di Jalan Abdurrahman Saleh di sekitaran SMA 1 Kota Madiun. Di sini ini setiap pagi itu ada sebuah gerobakan yang jualannya itu nasi bungkus. Nah, nasi bungkus itu banyak banget dan katanya ini variannya juga banyak banget. Nah, Bu Sri, ya. Sampai sudah berapa lama jualan di sini? 13 tahun. Masa 13 tahun? Dari 2010, Mas. Di sini terus? Enggak, di sini 9 tahun. Di sini 10 tahun, di depan 3 tahun. Depan SMA 1? SMA 1, gorengan dulunya. Dulunya cuma gorengan aja? Ya. Ya. Ini yang terkena itu nasi jotosnya itu kan banyak gitu kan? Iya, yang itu punyaan Wayan sama punyaan Mbak Novi. Saya tahu, ini nasi bungkusnya ada berapa jenis, Bu? Berapa varian? Ada 4 varian. Yang satu jotos ayam suwir, jotos bungkus daun, jotosnya Mbak Novi, sama jotosnya Mbak Endang. Lah, kok katanya yang 36 itu apa? 30 macamnya, Mas. Oh, macamnya. Iya. Oh, macamnya itu 30. Minimal orang bawa 2 macam toh. Oh, berarti ya, jotos sama apa? Kalau wayut itu jotos. Jadi varian itu ada 36 lebih, teman-teman ya. Nah, buka jam berapa, Bu, di sini? Mulai Bu? Jam 5 sampai jam 12. 12 siang toh? Iya. Lah, jam 5 sampai jam 12, 7 jam? Iya. Habis berapa bungkus nasi? Ya, nggak mesti, 300 sampai 400 bungkus. Hah? Kalau hari-hari. Hari biasa? Dari Senin sampai Kamis, kalau Jumat lebih dari itu. Oh, Jumat berkah? Iya. Oh, buat dibeli di borong? Iya. Bu, jadi kalau Jumat itu di borong, buat Jumat berkah? 5 ribuan. Ini semua 5 ribuan? Iya. Oh, gitu. Ya ayamnya asam, ayam asli tapi ya porsinya nggak gede-gede amat gitulah. Aku sedang berada di Jogja. Ini baru nyampe pagi ini dan kita mau nyari sarapan. Dan aku menuju ke sini, ke namanya itu Warung Pojok Mbak Yuni. Seperti yang teman-teman lihat di belakangku tuh, orang pada ngantri segitu banyak. Mau ngarep tuku sego, Bro. Tapi bagaimana keseruannya, kita mau ke sana, kita mau ngobrol-ngobrol sama yang jual. Nah, tadi itu pengen kulineran ke Jogja dan salah satunya sudah tertuju di kulineran apa ini? Nasi Pojok Mbak Yuni. Iya, Warung Pojok Mbak Yuni. Warung Pojok Mbak Yuni. Sampai tiap hari goreng telur terus, Mas. Iya. Bendino. Setiap hari. Sampai apal yo. Iya. Ini dari tahun berapa bukanya? Oh, 2007. 2007 berarti sekarang udah berapa itu? 15 tahun ya? Ya, jeneng mulai dari bapak sama ya 2 kilo beras. 2 kilo beras? Lah saiki berasnya pirang kilo? 1 kental. Sedino? Ya 1 kental seperempat. Aku tak mulai kerja sampean ya, Bu. Ya wis ngene ya. Masakannya itu enak banget. Jadi ini awalnya itu tahun 2007. Belum seramai ini. Ayo gue makan gue. Tiga kan sekarang nggak pakai kamera. Ayo makan, ayo makan. In frame. Ayo makan, ayo makan. Nah ini Bang Tigor. Makan. Makan dong. Sendoknya tapi sendok. Makan. Makan apa sih berlemu ya toh? Siap. Jangan makan gue. Siap. Berdoa dulu. Berdoa ya, berdoa mau makan. Oh, berdoa mau tidur. Yang.